Dan saya baru nyadar, kita udah 3 kali berturut-turut naiknya Laksana. Pertama Sinar Jaya, kemudian Batu Mukti, dan ini lagi. Tapi ya, kalau untuk kasus NPM, memang paling bagus yang ini sebenarnya. Yang Laksana ya, dibandingkan Putro. Ya, kita naik. Nah, ini ada subwoofer. Bismillah. Sudah tinggal langsung ke Palembang. Hah? 18.48, jam 6.48 kita lanjut dari kilometer 87A tol Bakauheni Palembang. Kita ini berhenti, tadi kayaknya ada yang lempar batu deh di jalan tol. Ini masih kilometer 90-an sekian ini. Jadi jalan tol lintas Sumatera. Kita tadi di lajur kanan, dan itu kejadiannya tadi ngelempar kayak ke sebelah kanan gitu. Ini dicek dulu. Kayaknya aman. Tadi bunyi bluk gitu deh. Tiba-tiba. Nah ini kita berhenti lagi, nggak tahu ban atau apa ini, bisa jadi deh. Harusnya nggak apa-apa sih, ini udah dicek sampai 2 kali dan kayaknya nggak kenapa-napa. Bismillah. Nanti mungkin di rumah makan atau di kota Palembang baru dicek posisi yang lebih aman lah. Jadi kita nggak bisa ngebut-ngebut banget. Kekurangannya dari bus kalau TV-nya nyala ini malam-malam, belum jam 8 sih, silau banget layarnya. Makanya saya kalau naik bus TV kayak gini sih lebih suka kalau malam itu dimatiin aja. Ada yang pengen istirahat tidur, kalau program musik sih masih enak gitu, tapi kalau TV-nya nyala ini benar-benar nggak nyaman sih, silau. Nanti dimatiin, nanti kita lihat aja sampai jam 9 mungkin. Alhamdulillah TV-nya dimatiin. Nah ini lebih enak dengar musik, kembang-kembang lawas, kembang kenangan. Kita udah di Kayu Agung. Ini kita lagi di pintu tolnya. Dan setelah ini kita langsung lurus lagi ke Kramasan, keluar di sana
masuk kota Palembang cepet jam 10 malam. Sekarang kita udah di segmen Tol Kayu Agung kota Palembang. Di sini jalannya nanti banyak yang bumpy dan ya karena ini di atas rawa sih kondisi tanahnya, jadi emang agak labil. Saya nggak tahu karena gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa, ini cuma lihat setengah dari kaca depan ini aja. Ternyata terlewat, saya tadi sambil lihat HP jadi nggak kelihatan. Cepat juga ternyata ya, dan jalannya emang udah agak sedikit mendingan dari Kayu Agung sampai ke Keramasan Palembang. Pilihan sama-sama Royal Class ya, HNS itu Royal 30 seat, Sembodo juga Royal 30 seat, dan ini pun sebenarnya Royal 30 seat, cuma mereka kasih nama sendiri Sultan Class. Range harganya sama, Sembodo 575, dapat makan, dapat snack, dapat sikat gigi, makan satu kali ya. Nah kalau ini NPM kita nggak dapat apa-apa, snack nggak dapat, air mineral nggak dapat, makan gratis juga nggak dapat. Kalau ANS dulu ada snacknya, tapi sekarang nggak ada snack. Harganya 550. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau dari Jakarta sampai ke Sumbar harganya segitu. Nah, jadi saya bikin video ini untuk
kalian ya bisa menilai mana armada yang menurut kalian paling rekomend lah ya. Jadi nanti kalau misalnya dia udah turun, otomatis ada ruang kosong satu, kita bisa ke depan, lebih segmen Palembang sampai ke Tempino. Ini jalannya ya udah gelap sih. Yang menarik kan aktivasi Tempino Bajubang sampai ke Mulia, itu yang menarik. Kita mungkin bisa ke depan nanti, mungkin. Ini simpang Kertapati gitu, untuk masuk kota. Saya berapa kali kemarin gagal merekam di sini, ketiduran terus, dan sekarang enggak. Jembatannya gelap ya. Nah, itu jembatan lamanya juga masih lama juga pekerjaan. Apa enggak dipakai lagi atau gimana? Sekarang ini jembatan baru ini pasti dipakai. Ini ternyata penumpangnya.
kita makan sini. Soalnya nanti makan selanjutnya di Omega jauh. Jadi ini ambil sup seperti biasa kalau di Staminang Tim Pino ini paling enak ini memang. Ya, suasana rumah makannya seperti ini, enggak terlalu rame, dan ya saya makan dulu ya, bismillah. Nah, ini dia suasana parkirannya pada pagi hari ini. Jadi sepanjang jalan kita itu beriring-iringan 3 sama ANS 1. Cuma karena kalian lihat sendiri kan bus kita, kaca bagian atas itu diblok warna hitam gelap, kemudian kaca samping yang ngembun, dan kaca depan bawahnya ini juga, kalau misalnya kita ngambil gambar dari tengah itu kehalang sama tulisan itu tuh beautifulnya itu. Jadi ya habis udah, nggak ada lagi sudut pandang kita mau kemana-mana, nggak ada lagi, benar-benar udah kayak naik mobil yang ya yang kacanya cuma sedikit aja gitu. Ya udah, jadinya tadi saya banyak tinggal tidur jadinya ya. Kalau di sini kita lihat Sembodo, tapi masih bersyukur loh saya kalau yang jet busnya itu malah lebih apa lagi, yang depannya lihat tuh di atasnya digelapin, samping depan sebelah atas supir itu juga digelapin, dan dia sekatnya nggak ada, bagian bawah nggak ada kacanya. Nah, kalau sekarang jet bus kayak gini tuh, sekatnya pintunya kayak pintu, kayak sekat itu bus yang kita naikin terakhir dari Aceh, Armada Indah, mirip. Jadi kalau kalian naik ini udah pemandangannya selesai. Ya gitu ya teman-teman, kalau naik bus NPM Sultan Kelas, tidur aja udah di dalam mobil, nanti sampai turun udah nggak ngelihat pemandangan. Malah lebih senang yang biasa saya, NPM yang biasa masih bisa lihat pemandangan, yang eksekutif yang nggak ada sekatnya. Kaca atasnya kadang-kadang ada yang nggak digelapin begini. Udah gitu kalau nggak pakai skat, kita lihat pemandangan itu masih agak enak gitu. Dari tempat duduk kita nunduk sedikit aja udah kelihatan, nggak ada kehalang-kehalang pintu sekatnya ini. Ya, itu aja sih. Jadi, ya gitu ya, tetap penumpangnya banyak tetap. Apalagi yang udah terbiasa naik NPM dan nggak masalah duduk di depan, ya memang ini mobil nyaman. Kenceng juga larinya. Pilihan ya tetap di pribadi masing-masing. Subuhnya di sekitar Tempino Bajubek.
sholat subuh. Ya, yang sholat subuh. Sholat subuh, sholat subuh. Subuh, subuh. Ini masjidnya di samping lintas. Oke, alhamdulillah kita udah sholat subuh. Ini masih di daerah Tempino, arah Bajubang, arah Muara Bulian. Dan di sini debunya lumayan. Ya, jalan rusak ya. Kemarin kita pas naik Merah Sari sekitar 3 minggu yang lalu itu udah ditambal sih sebenarnya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai bergelombang lagi jalannya. Ya. Yang lewat truknya besar-besar, jadi ya seperti inilah. Ini kalau dari bagian luar emang kelihatan jelas ke dalam, tapi kita kalau dari dalam ke luar nggak begitu jelas kelihatan. Berangkat lagi, habis berhenti subuh. Kita masih di Tempino Bajubang. Jadi sudut rekam saya itu yang paling bagus cuma dari sebelah sini. Nyusuin ini batang hari, jadi kita tadi udah lewat Muara Bulian, ini udah ke arah Muara Tebo, dan ini dingin banget. Tadi saya ketiduran lagi setelah sholat subuh itu, banyak di bawah istirahat perjalanan ini.
tuh besi masih. Saya nggak bisa ngeliat, Mat. Nggak bisa lihat depan, nggak bisa lihat teman. Itu di depan kita ada Handoyo sama satu lagi. Tanda-tandanya itu cuma jalan yang diperlebar lagi gini. Kayak gitu nanti sempit lagi ke arah Morbulo. Jam 6 sore lo sini nanti deh.
yang dari lintas tengah. Kalau udah lintas jam 6 sore bisa lewat kota. Ini kita mau belok kanan langsung, kalau kiri itu ke pusat kota Morobungo, kita langsung kanan arah ke Sumber. Terminal Morobungo itu ada yang single glass, yang esapta itu. Pabrik karet di sebelah kiri kita.
akhirnya istirahat makan jam 12.33. Kita di belakang mobil-mobil yang kelas eksekutif istirahat makan terakhir. Oke. Alhamdulillah. Kita ternyata sampai paling belakang ya, yang V68 masuk duluan. Bus kita Berkatsa 63. Ya, makan dulu. Ini udah jam makan siang. Tadi terakhir kita berhenti jam 4 pagi kan. Udah 8 jam juga hampir. Terus kita nanti di Solo transit dan estimasi kalau jam segini masih di sini ya sampai di Bukit Tinggi itu sekitar jam 6, jam 7 malam paling cepat.